MotoGP Rookies Cup 2024 season. Indonesia. Welcome to the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Veda Ega Pratama tampil memukau di Red Bull Rookies Cup 2024. Kompetisi semakin dikenal bos Dorna sangat bangga dengan fans Indonesia. Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat asal Indonesia, kembali membuat gebrakan di ajang Red Bull Rookies Cup 2024 dengan penampilan yang memukau. Tidak hanya mengangkat nama Indonesia tetapi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan popularitas kompetisi ini secara global. Antusiasme fans Indonesia yang luar biasa bahkan mendapatkan apresiasi khusus dari bos Dorna Sports dalam balapan di daratan Eropa. Veda menunjukkan performa yang luar biasa. Dengan kecepatan dan teknik balap yang brilian, ia mampu bersaing di posisi terdepan dan menunjukkan ketangguhannya di setiap tikungan. Penampilannya yang konsisten dan penuh semangat membuat Veda menjadi salah satu pebalap yang paling ditunggu-tunggu dalam setiap seri balapan. Ini adalah pengalaman yang sangat berarti bagi saya dan saya sangat bersyukur bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dukungan yang saya terima sangat luar biasa itu memberi saya motivasi ekstra. Di setiap balapan, ujar Veda setelah menyelesaikan balapan, popularitas Red Bull Rookies 2024 juga terus meningkat seiring dengan penampilan pebalap-pebalap muda yang penuh talenta seperti Veda. Semakin banyak penonton yang tertarik untuk menyaksikan aksi seru di ajang ini baik secara langsung di sirkuit, maupun melalui siaran televisi dan streaming. Kehadiran Veda dan pebalap berbakat lainnya menjadi daya tarik tersendiri yang membuat kompetisi ini semakin dikenal luas. Carmelo Espeleta, CEO Dorna Sports, perusahaan yang menyelenggarakan Red Bull Rookies Cup, menyampaikan rasa bangganya terhadap fans Indonesia. Fans Indonesia sangat luar biasa. Dukungan mereka yang penuh semangat untuk para pebalap khususnya Veda Ega Pratama bisa memberikan energi positif yang besar. Bagi ajang ini kami sangat bangga memiliki penggemar seperti mereka yang begitu antusias, berdedikasi, kata Espeleta. Espeleta juga menambahkan bahwa antusiasme fans Indonesia turut berperan meningkatkan popularitas di Red Bull di kancah internasional. Dukungan yang tak henti-hentinya dari para penggemar Indonesia, membuktikan bahwa balap motor memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia. Penampilan gemilang Veda Ega Pratama dan dukungan luar biasa dari fans Indonesia menjadi kombinasi yang sempurna untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang balap motor dunia. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari tanah air, Veda diharapkan dapat terus meraih prestasi gemilang di masa depan. Saksikan dan terus dukung aksi Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2024 karena setiap putaran balapannya adalah kebanggaan bagi Indonesia. Prestasi Veda Ega Pratama di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 membuatnya semakin menjanjikan tembus 10 besar. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama terus menorehkan prestasi gemilang di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024. Red Bull MotoGP Rookies Cup segera berfulir di sirkuit internasional Mugello Spanyol, atau bernama asli Autodromo Internazionale del Mugello, merupakan sebuah sirkuit balap yang terletak di pembalap binaan PT Astra Honda Motor. Veda Ega Pratama mempersiapkan diri untuk seri berikutnya ajang Red Bull Rookies Cup 2024 di sirkuit Mugello, Italia, 1 hingga 2 Juni. Kini, pembalap juara Asia Talent Cup 2023 itu sedang berada di Spanyol untuk berlatih. Beragam latihan fisik maupun motor dilakukan Veda Ega Pratama. Veda Ega Pratama berlatih bersama pembalap MotoGP. Di antaranya Marc Marquez dan Alex Marquez. To the flat track, tulis Veda Ega Pratama di Instagram. Dia turut memamerkan foto bersama Marc Marquez dan Alex Marquez dalam unggahan tersebut. Red Bull Rookies Cup dikenal sebagai salah satu ajang balap yang melahirkan banyak pembalap hebat di kejuaraan dunia balap motor. Beberapa jebolan Red Bull Rookies Cup bahkan saat ini sudah mentas di ajang MotoGP. Di antaranya Jorge Martin, Raul Fernandez, Pedro Acosta sampai Joan Mir.
Nama terakhir bahkan sudah berstatus juara dunia MotoGP 2020 dan kini memperkuat tim pabrikan Repsol Honda. Veda Ega Pratama sendiri merupakan satu-satunya wakil Indonesia di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Namun ia bukan satu-satunya dari Asia. Wakil Malaysia, Hakim Danish bahkan saat ini sedang menempati posisi 5 klasemen dan sudah merasakan satu podium. Lalu wakil Thailand, Jakrep Hat Puetisan turut jadi rival Veda Ega Pratama yang merupakan putra dari pembalap nasional, Sudarmono. Scarperia e San Piero, Florence, Toscana, Italia. Sirkuit ini dibangun pada tahun 1974 dan memiliki panjang 5.245 km, 3.259 mi, dan 15 belokan. Kapasitas tempat duduknya adalah 50,000 orang. Veda Ega Pratama akan turun sebagai debutan seri ketiga ini, berhasil mengoleksi 20 poin atau masuk 10 besar klasemen sementara Red Bull Rookies Cup. Sejarah sirkuit Mugello yang tertutup saat ini dibangun pada tahun 1973 dan dibuka pada tahun 1974, sekitar 5 km, 3,1 mil, timur dari bagian paling timur sirkuit jalan raya aslinya. Sirkuit permanen saat ini. Sirkuitnya mengarah ke utara menaiki SP503, berkelok-kelok melewati pegunungan melewati beberapa desa, hingga ke kota Firenzuola. Sirkuit kemudian menuju ke barat dari Firenzuola, dilanjutkan di SP503 menuju Desa Pagliana. Sirkuit kemudian berbelok ke kiri di SR65, menuju ke selatan melalui Desa Covigliaio, Selva dan Traversa, di mana sirkuit menjadi sedikit lebih cepat. Sirkuit kemudian melewati pemakaman militer Jerman, mulai tahun 1946 dan seterusnya, dan memasuki footpath yang terkenal, yang digunakan untuk Mil Miglia yang bergengsi. Setelah bagian yang berkelok-kelok ini, lintasan tetap berada di SR65 dan menuruni beberapa lintasan lurus pendek dan tikungan cepat sebelum sampai ke desa Lemascere dan Colle Barucci. Sirkuit kemudian melintasi jembatan yang melintasi bagian sempit Danau Bilancino, melewati tikungan kiri yang sangat cepat dan dua lintasan lurus yang panjang sebelum berbelok ke kiri menuju SP129. Menuju kota San Piero Asieve. Sirkuit kemudian menuju utara kembali ke SP503, kembali ke Scarperia untuk mengakhiri putaran, mampukah Veda menaklukkan sirkuit ini? Langsung katihan sama Marc Marquez. Veda Ega tidak menyangka latihan bareng sosok paling disorot di MotoGP. Veda Ega Pratama menjalani sesi latihan jelang balapan Red Bull Rookies Cup Ronde 3 di sirkuit Mugello, Italia, Juni mendatang. Meski ada jeda beberapa pekan dari Red Bull Rookies Cup Jerez beberapa waktu lalu ke Mugello, Italia, tidak membuat Veda Ega leha-leha. Pembalap kelahiran 23 November 2008 itu tetap menjaga stamina dan interaksi dengan motor. Kali ini Veda Ega latihan motor flat track atau kalau di Indonesia lebih sering disebut grass track. Latihan flat track ini mengasah skill dan kemampuan fisik dan refleks pembalap terhadap perilaku motor yang ditungganginya, biasanya flat track menambah feeling saat kondisi balapan di sirkuit basah. Nah yang bikin kaget Veda Ega Pratama berlatih flat track karena ketemu langsung dengan juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez. Yap, kebetulan Marc Marquez dan Alex Marquez juga berlatih di sirkuit Alcaraz untuk persiapan MotoGP Catalunya pekan depan. Apakah Veda Ega Pratama langsung bisa podium di Mugello? Kita tunggu. Bukti Veda Ega Pratama tidak takut lawan berpengalaman di Red Bull Rookies Cup 2024, lebih-lebih menjelang race di Mugello, meskipun debutan. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama bisa dibilang sangat cepat beradaptasi di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Padahal Veda Ega Pratama merupakan rookie alias debutan di ajang balap Eropa tersebut. Pada balapan kedua di Prancis yang digelar di sirkuit Le Mans, Prancis akhir pekan lalu Veda Ega Pratama finish di posisi 7. Cuma terpaut 2 detikan dari pemenang balapan. Pembalap kelahiran 23 November 2008 itu juga saat ini ada di posisi 9 klasemen dengan 20 poin. Hasil ini terbilang fantastis karena lawan-lawan Veda Ega Pratama yang punya pengalaman jauh di balap Eropa, contohnya adalah penguasa klasemen di posisi 1-2 yakni Massimo Quiles dan Alvaro Carpe.
Dua rider Spanyol ini masing-masing sudah cukup berpengalaman di Red Bull Rookies Cup. Maximo Quiles sudah masuk musim ketiga alias sudah main sejak 2022. Sementara Charpe memasuki musim kedua. Charpe merupakan runner-up musim lalu, sementara Quiles finish di posisi ketiga. Brian Uriarte memang statusnya sama seperti Veda Ega Pratama yakni debutan. Tapi pembalap asal Spanyol yang masih berusia 15 tahun ini berlaga di European Talent Cup sejak 2021. Soal hafalan sirkuit tentu jangan diragukan lagi. Pembalap Malaysia Hakim Dennis sudah memasuki musim kedua di Red Bull Rookies Cup. Tapi ia sendiri sudah turun di European Talent Cup sejak 2021. Indonesia terlihat agak ketinggalan sedikit nih soal pembibitan pembalap langsung ke Eropa di usia muda kalau dilihat dari track record Hakim Dennis. Lalu ada pembalap Finlandia Riko Salmela yang memasuki musim ketiga di Red Bull Rookies Cup di posisi 7 klasemen sementara. Makanya Veda Ega Pratama dengan status debutan dan jadi ajang balap Eropa pertama sepanjang karirnya tapi bisa langsung tampil di barisan depan tergolong fantastis. Veda Ega berguru dari Marquez cara hilangkan gugup saat start. Mantan juara Asia Talent Cup, ATC, 2023 asal Indonesia, Veda Ega Pratama, yang sekarang di Red Bull Rookies Cup berguru dari Marc Marquez mengenai cara menghilangkan kegugupan menghadapi start saat balapan. Hal tersebut terekam dalam video yang diunggah di Instagram. Dalam video tersebut Veda melontarkan pertanyaan kepada Marquez terkait cara menghilangkan kegugupan ketika menghadapi start saat balapan. Saya melihat Anda sebelum balapan di grid start, Anda selalu terlihat serius dan fokus. Apa yang Anda pikirkan? Tanya Veda. Marquez pun menjawab pertanyaan Veda. Marquez mengatakan starting grid adalah salah satu momen yang penting dalam balapan. Ya, tentu saja seperti yang Anda ketahui starting grid awal adalah salah satu momen. Pembalap lebih gugup dan perlu kendali sendiri berada pada titik yang benar, ucap Marquez. Marquez mengatakan saat menghadapi start pembalap harus fokus dan tidak boleh terlalu gugup. Intinya adalah dengan penuh fokus tetapi tidak terlalu gugup, kata Marquez. Jadi saya mencoba mengendalikan semua hal ini. Saya mencoba berpikir positif, ucap Marquez menambahkan.